Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku, jumpa lagi dengan channel Cah Hidup 321. Dalam kesempatan video kali ini atau sore ini ya, tepatnya hari Kamis ya, ini saya lagi proses pengisian atau penambahan air di kolam belut yang tidak menggunakan lumpur. Seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada ikan cepat, itu sudah kelihatan kepalanya ya. Sekalian nanti saya beri makan dengan umpan pelet ikan. Pelet ikan lili yang saya campur dengan bawang putih dan telur ya. Untuk telur sendiri fungsinya untuk menambah keamisan dari pelet ikan dan untuk mengikat pelet supaya tidak menyebar, mudah menyebar, dari sebagai pelekat ya. Untuk bawang putihnya sendiri untuk antibiotik dan penambah nafsu makan pada belut itu sendiri. Oke teman-teman, ini kita saksikan dulu tuh, belutnya sudah ada yang keluar ya. Untuk pemberian makan di kolam Cah Hidup 321, satu hari cukup satu kali saja ya. Kadang juga satu hari diliburkan tidak kasih makan karena di sini sudah ada ikan cetulnya. Nah, seperti itu. Teman-teman, aliran airnya saya kecilkan dulu ya. Nah, ayo, waktunya makan. Sore ya, belut ya. Sudah seperti biasanya, biasanya malam jam 10, jam 9. Nah, itu sudah dipanggil lagi itu sama si bocil. Teman-teman, lanjut ya, karena tadi ada panggilan dari si bocil. Karena kalau memberi makan sore hari ini ya mesti dipanggil sama si bocil. Biasanya menunggu dia tidur. Ayo, makan. Untuk pemberian pakan kita berikan sedikit-sedikit saja ya, karena nanti kalau tidak habis, tidak dimakan, dapat menyebabkan amonia di kolam belut atau kolam ikan lainnya sama ya. Kolam ikan lele juga sama seperti itu. Sudah mulai makan itu teman-teman belutnya. Nih sepertinya adiknya si bocil sudah menuju ke sini naik. Nah, hari ini panas sekali ya, dan kebetulan sudah agak mendung ini. Ini dia sudah hampir di sini. Udah nyampe. Nah itu. Wow. Ini juga ada tanaman buah naga ya teman-teman. Bentar lagi ini waktunya berbunga, ini mendekati bulan 12. Ini tanaman kelengkengnya sudah barusan berbuah, dan ini ada tanaman cuwet putih ini. Seperti ini.
Oke, kita lanjut melihat telurnya makan. Oke teman-teman, ini yang kolam menggunakan lumpur ya. Untuk kolam yang menggunakan lumpur ada dua kolam ya. Yang satunya masih saya posisi kolam tertutup ya, jadi isinya cuma 1 kiloan untuk supaya belutnya mau bertelur ya. Jadi untuk kolamnya saya tutup ya, seperti itu. Dicuci ya. Ya, gue cuciin di situ. Ambil ini. Ya. Oke teman-teman, untuk video sore ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga ada manfaatnya dan bisa terhibur. Silakan komen, subscribe yang belum subscribe. Juga teman-teman bisa memberikan dukungan dengan memberi apa itu namanya, klik tombol terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.